apa sih kegiatan dari PPM itu bagi masyarakat? Kita sharing pengetahuan juga, khususnya teknik industri itu juga membuat produk untuk para UKM yang ada di sini. Ada katalog, kemasan, kemudian ada tempat penjualan. Kayak keren banget, jadi kontribusinya sangat bermanfaat. Ibu pimpinan PKK Serba Tokoh Masyarakat Dulu Menanggal, tapi Ibu Yulia dari Universitas PGRI di Kota Surabaya, serta yang kami hormati Ibu-Ibu Bapak-Bapak sekalian dari dosen Universitas PGRI. Jadi belum semuanya punya seperti ini di wilayah Kecamatan Galingan. Jadi selamat kepada ibu-ibu kami. Bukus, terima kasih atas dorongan dan supportnya kepada ibu-ibu. Selanjutnya untuk kedua, mengenai sosialisasi pemetaan dan vertikal garden. Dan itu yang seperti itu. Hormat Ibu Fitra, Ibu Lura, kemudian Ibu Gustina, Ibu Novi, dan ibu-ibu semua, terima kasih. Alhamdulillah kita senang bisa bersilaturahmi ke Dukuh Menanggal, tetangga, gitu ya. Sebenarnya program pengabdian masyarakat ini adalah program yang kami lakukan secara rutin setiap semester, Ibu. Dan memang kami berpindah-pindah lokasinya, paling jauh itu pernah Kediri, pernah gitu ya. Kemudian Mojokerto dan seterusnya. Nah, untuk semester ini memang saya minta oleh tim coba kita ke tetangga dulu saja, gitu. Jadi nggak usah apa, tanaman-tanaman itu apa,
sini saya hanya memaparkan bahwa paling metode metodologi ini pasti ibu udah tahu kan ya. Jadi misalnya ibu butuh stress atau ibu butuh kali, itu tinggal motong aja gitu dari jendela rumah gitu. Jadi untuk pedagang-pedagang di luar pun, jadi kalau misalnya pulang sekolah, anak-anak kan bisa jajan. Dia bawa tempaknya, jajan di luar. Kalau masih dalam proses belajar tidak bisa jajan di luar. Dan di kantin pun tidak menyediakan plastik. Wah, itu luar biasa sekali nih. Untuk besar itu ada syaratnya juga. Untuk kemasan yang misalnya nasi atau apa itu dikemas dalam. Satu-satunya itu yang gambarnya menggunakan dengan topinya itu satu-satunya. Dan ini kalau kita dasarkan lihat sekalian berkuat dan blending mungkin di sini Pak, itu ternyata ya kami kita biar kita dikelak ya. Ternyata baru ada di internet datang satu-satunya dan mungkin utama kalau didaftarkan segera muncul karena tidak ada yang beli. Bapak Ibu yang jadi tugas kami nanti dari UNIPA akan membantu membuat produk yang berbeda. Kami sudah punya bengkel, sudah punya, pokoknya sebenarnya punya. Asalkan ibu-ibu sering jualan tempe ke UNIPA. Kami biasanya, kami ngomong dengan teman-teman yang di belakang. Ternyata selama kami cerita itu yang datang di kelurahan di Pemenangnya. Mungkin lain waktu akan kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamat al-fikir wa'afiyat al-fikir.